Fir'aun memanggil ke semua ahli sihir istana dan menawarkan, seandainya ada di antara kalian, ramai ahli sihir istana, seandainya ada di antara kalian yang mampu untuk mengalahkan Musa, aku akan beri satu jawatan yang tinggi dekat kota Mesir kepada kalian. Dan ketika itulah semua ahli sihir istana ada perasaan membuat-buat nak menang dan mengalahkan Musa AS. Maka bila mana hari yang dijanjikan bertemu di antara Nabi Musa dengan ahli sihir istana, hari pertandingan, maka ketika itulah semua ahli sihir istana kata kepada Nabi Musa, wahai Musa, adakah kamu ataupun kami yang nak mulakan dulu? Tengok, ahli sihir istana bercakap macam tu, beradab dengan Nabi Musa. Kata para ulama, disebabkan ahli sihir tanya soalan macam tu, beradab dengan Nabi Musa, ketika itu Nabi Musa kata, aku mulakan dulu. Maka Nabi Musa menunjukkan mukjizat dia, tongkat menjadi ular. Ketika itu semua ahli sihir tahu, itu bukan sihir, itu realiti, itulah mukjizat. Kerana orang sihir ni tahu yang mana satu sihir, yang mana satu benda yang nyata. Dan ketika itulah ahli sihir nampak itu adalah mukjizat. Dan kesemua ahli sihir itu beriman kepada Allah ketika itu juga. Dikarenakan mereka beradab dengan Nabi Musa, Allah bagi hidayah kepada mereka. Allah buka pintu hati mereka boleh nampak kebenaran. Dia menyebabkan kesemua beriman. Fir'aun jatuhkan hukuman bunuh kesemua ahli sihir ketika itu juga. Marahnya Fir'aun kepada Nabi Musa yang menyebabkan Fir'aun mengarahkan satu bala tentera untuk menangkap Nabi Musa AS, untuk membunuh Nabi Musa AS. Sebab apa? Daripada hari ke hari Nabi Musa berdakwah dekat kota Mesir, makin ramai yang nak ikut Nabi Musa dengan Nabi Harun AS. Maka sampai di satu hari yang mana hari yang Nabi Musa rancang untuk keluar daripada bumi Mesir untuk membawa ke semua Bani Israel. Kenapa? Disebabkan Bani Israel diberi kecaman, dizalimi dekat bumi Mesir, menjadi kuli, menjadi hamba kepada para Arab Mesir ketika itu. Maka bila mana hari yang ditetapkan, Fir'aun nak kejar, Fir'aun tahu. Maka Fir'aun kata, kita akan kejar esokkan hari, pagi hari. Maka Fir'aun kata, kita akan kejar mereka pagi esok. Sesudah matahari terbit, kita akan kejar dengan kenderaan berkuda. Fir'aun tahu. Kenapa? Sebab pasukan Bani Israel tak kaya, mereka berjalan kaki. Adapun Fir'aun dengan berkuda, mesti sempat untuk kita kejar. Maka larilah mereka pada malam tu, bila mana sampai dikatakan 600 ribu kesemuanya Bani Israel yang dibawa keluar oleh Nabi Musa dan Nabi Harun AS. Maka bila mana sampai di Laut Mati, di antara mereka bertanya kepada Musa dan Harun, wahai Nabiullah Musa dan Harun, ke mana arah tuju kita? Di depan ada laut, di belakang adanya Fir'aun. Ke mana kita nak tuju? Kita bergerak ke depan, kita akan mati. Kita berunduk pun kita akan mati, wahai Nabiullah Musa dan Harun. Dan ketika itulah Nabi Harun dan Nabi Musa memalingkan pandangan mereka ke belakang. Daripada jauh mereka boleh nampak bala tentera Fir'aun yang sangat ramai. Dikatakan Fir'aun pun mengerahkan 600 tenteranya untuk mengejar dan membunuh Nabi Musa dan semua Bani Israel ketika itu. Lalu ketika itulah Nabi Musa mengangkat tangan, mohon pertolongan daripada Allah. Dan Allah mengarahkan, wahai Musa, ketukkan tongkat kamu. Dan bila mana Nabi Musa ketuk saja tongkatnya, Allah memberi satu mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Musa. Satu mukjizat yang disaksikan beribu-ribu manusia ketika itu, yang mana laut terbelah menjadi dua. Bahkan bukan satu belahan, ulama kata ada 12 belahan kesemuanya, yang mana 12 belahan bersempena dengan 12 kabilah dalam kalangan Bani Israel. Maka bergeraklah mereka mengikut kabilah masing-masing, ikut lorongan masing-masing. Lalu Fir'aun ketika itu dalam dua, nak kejar ke tidak, nak kejar ke tidak. Maka Fir'aun tetap nak kejar Nabi Musa. Bila mana Nabi Musa dan Bani Israel sampai penghujung, dah keluar daripada laut, Fir'aun dengan tentera masih ada dalam laut, Allah kembalikan laut itu menjadi laut. Allah kembalikan belahan itu menjadi lautan, yang menyebabkan Fir'aun dan semua bala tenteranya mati ketika itu. Dan kata para ulama, ucapan terakhir Fir'aun adalah, aku nak beriman dengan Tuhan kamu, wahai Musa. Tiba-tiba nak beriman. Tapi ulama kata, walaupun begitu, Fir'aun masih lagi sombong.
Dia tak sebut perkataan Allah, tapi dia menyebut, aku nak beriman dengan Tuhan kamu, wahai Musa. Dan ketika itulah Allah tak terima taubat Fir'aun. Maka matilah Fir'aun dalam keadaan yang sangat mengaibkan, sangat diazab oleh Allah SWT. Itu sahaja kisah Nabi Musa. InsyaAllah kita akan sambung bagaimana mereka meneruskan kehidupan mereka bersama kaum Bani Israel dengan siri Nabi Harun AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Harun ini adalah satu orang Nabi dan Rasul, sifatnya kontra dengan Nabi Musa AS. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kita tak akan boleh keluar daripada bumi Mesir selagi mana kita tak bawa jenazah Nabi Yusuf AS. Ada seorang lelaki namanya Samiri, dibentukkan menjadi lembu, anak lembu yang kecil daripada emas, dan lembu itulah menjadi sembahan mereka. Dikatakan dalam Quran, Nabi Musa memegang rambut Nabi Harun dan memegang janggut Nabi Harun dengan sangat kuat, mengatakan, wahai Harun, kenapa menjadi macam ni?